Saya akan ke Pak Agus Pambagio dulu untuk menanggapi tadi jawaban dari Pak Yohanes Joko. Apa catatan Anda, Pak Agus? Begini catatan saya, ada nggak investor yang berminat? Pasti sulit dapatnya. Kan dari awal saya katakan pindah ibu kota saya setuju, tapi tidak secepat ini. Paling cepat 15 tahun sampai 20 tahun. Baru bisa pindah bergerak ke sana. Nah kalau sekarang kan terbukti tidak ada investor yang datang. Waktu itu Pak Luhut dan Pak Bahlil bilang ada 100 atau berapa ratus investor tertarik. Ya mereka tertarik saja. Tapi setelah ketemu lagi, lalu mereka pasti akan datang dikasih makan gratis, dikasih pertunjukan gratis. Pas dia datang mungkin ada dia kirim orang ke sini lihat lah gimana. Investor itu tidak mungkin mau membangun dari greenfield. Dia pasti harus lihat sudah ada perkembangan infrastruktur. Lalu siapa yang bangun? Ya APBN, apa itu pakai KPBU atau pakai apalah tekan kiri tekan kanan, tapi itu uang kita. Nah investor baru datang, kalau nanti sudah infrastruktur agak terlihat ada, karena sekarang mereka bingung. Ini saya mau invest apa rumah sakit, mall atau apa, berapa orang sih yang ada di sini, berapa potensi akan datang ke sini, kan itu belum ada, satu. Kedua, kalau tanah diberikan segitu banyak tahunnya, tanah di sana banyak kan punya masyarakat yang tidak bersertifikat, karena itu dikasih oleh Raja Kutai dan Kartanegara dan sebagainya, yang sudah ratusan atau puluhan tahun mereka huni. Mereka datang pada saya, dia bilang, kita kasih, tapi tolong dibeli sesuai NJOP. Rupanya belum, itu makanya sampai sekarang sekitar berapa ribu hektar yang diperlukan, ya belum berhasil untuk masih ribut. Dan ini potensi ribut sosial, saya sudah minta pada waktu itu, coba tolong dibuatkan studi-studi antropologi sosial supaya kita bisa lihat kira-kira problem apa yang akan muncul di sana, karena kan orang saudara-saudara kita di sana kan local wisdom-nya kuat sekali. Iya. Kita tidak boleh asal saja. Kita harus betul-betul memahami local wisdom yang ada. Itu yang potensi akan terjadi konflik. Jadi kalau Anda tanya ada itu enggak, saya belum lihat ada investor mau datang. Oke, baik.